Bang Uni, mungkin agak mengulang sedikit ya. Baik. Awal mula akhirnya ini mensomasi sebuah program acara yang di situ terkait masalah pelecehan terhadap profesi satpam. Bisa diceritakan lagi, Bang Uni? Jadi kita itu sesuai dengan yang didapatkan itu informasi aspirasi dari anggota, Pak. Dari anggota rekan-rekan satpam pengaman sendiri. Kemudian melalui BUJB. BUJB itu perusahaannya yang bergerak di bidang jasa pengamanan. Ada tayangan tanggal 17 Januari baru-baru ini, yang mana dalam tayangan itu terdapat lakon yang menyerupai satpam. Akhirnya itu kita teliti, kita lihat tayangannya, bisa diakses di YouTube, tetapi kelihatannya sekarang tidak bisa lagi, sudah turun atau seperti apa saya kurang tahu. Nah, dalam tayangan itu ada yang menurut kami tidak sesuai lah dengan apa yang digambarkan terkait profesi satpam itu sendiri. Akhirnya kami dari tim hukum, kami teliti, kami lihat kemudian apakah ada unsur pelanggaran di situ, baik pidana maupun perdata. Akhirnya kita dalam kesimpulan bahwa ini tidak bisa dibiarkan, ini harus kita sampaikan langkah hukum kepada pihak-pihak yang terkait. Jadi latar belakangnya seperti itu. Latar belakangnya kita melihat ada suatu bentuk pelanggaran terhadap profesi satpam. Pelanggaran apa itu ya, Bu? Bisa dikatakan penghinaan, bisa dikatakan pencemaran nama baik, atau merendahkan martabat. Jadi sekali lagi, tapi fokusnya kita bukan, fokusnya adalah untuk menghambat kebebasan berpendapat itu sendiri. Tetapi kita prihatin dengan kondisi ini, dimanfaatkan untuk, apa ya, ini profesi yang sangat serius menurut kita. Kita di asosiasi ini sangat bekerja keras untuk menaikkan martabat profesi satpam. Tapi di sisi lain ada beberapa tertentu yang menghambat kinerja itu. Jadi itu kita mau sampaikan ke mereka, dan langkah hukum yang kita ambil sangat persuasif, saya rasa. Kita kirimkan somasi dan kita lihat tanggapan nanti seperti apa. Siapa aja Bang yang dikirimkan somasi dalam hal ini, siapa aja Bang? Nah, somasinya kita kirimkan ke direktur, produser eksekutif dari acara Opera Pandawa. Kemudian kita juga kirimkan ke pemeran terkait, saudara Edi Supono atau Parko, kemudian Deni Sakut. Selanjutnya kita tembusannya ada sekitar 11 rekan-rekan di Polri, bidang direktorat terkait, kemudian KPI, Dewan Pers, dan Presiden Direktur Transkorporasi. Itu kita sampaikan. Bang, pelanggaran apa aja sih yang sudah mereka lakukan dari program itu kemarin itu gitu? Apa aja mungkin pelanggaran yang dipantau sama? Nah, jadi yang kita lihat adalah spesifik terkait dengan apakah ada ucapan yang melecehkan atau seperti apa. Terkait dengan ucapan kita tidak temukan itu, karena akhirnya kita sadar juga ini tidak, makanya kita tidak mau babi buta begitu. Tetapi kita bisa lihat tadi dalam materi somasi kami ada di rentan waktu tertentu, itu gerakan-gerakan berjoget, gerakan menari, jadi bahan tertawaan, itu loh poinnya, jadi bahan tertawaan dan lelucon. Tapi kemudian orang melihatnya identik itu profesi satpam gitu. Jadi itu yang kita permasalahkan. Makanya kita sampaikan tadi, sebenarnya kalau kita bisa duduk bersama, kita bisa tanyakan motif, maksud dan tujuannya seperti apa. Kita sangat sadar itu hiburan. Acara ini acara yang sangat diminati, dan kita tidak ingin menghambat proses produksi, proses ekonomi ataupun kebebasan berpendapat. Tetapi di sisi lain kita harus ada tegas melihat koridor-koridornya. Saya pikir itu koridor untuk saling menghargai, karena kita kaitkan dengan undang-undang penyiaran, Mas. Asas tujuan penyiaran itu adalah untuk menghibur memang, kemudian sebagai perekat sosial, kemudian memberikan edukasi, keadilan, kemanfaatan. Itu harus diperhatikan. Jadi ini sebenarnya secara umum untuk seluruh profesi dapat terjadi juga, dan dapat pelakunya juga dapat dilakukan oleh stasiun TV lain ataupun acara lain begitu. Jadi kita tidak tendensius ke salah satu acara, tidak tendensius ke salah satu stasiun televisi, dan tidak tendensius sama sekali ke artis-artis terkait. Tapi kita melihatnya secara objektif apa yang dilakukan. Setelah jumpa pers ini, apa yang diharapkan sih, Mas? Setelah pers ini, kita harapkan pesannya segera sampai, segera ditanggapi, dan kita bisa duduk bersama meluruskan persepsi. Dengan begitu menurut kami kita bisa nanti menemukan jalan tengah, apa-apa yang harus dilakukan. Mereka ini kan public figure, jadi tentunya mereka juga merupakan corong yang sangat baik untuk menyampaikan profesi satpam itu seperti apa. Begitu. Tuntutan kita jelas, satu, video terkait itu ditarik dari seluruh platform. Kemudian selanjutnya adanya suatu permintaan maaf terbuka, tetapi sifatnya kita duduk bersama dulu, kita mau dengar seperti apa kejadiannya, seperti apa maksud dan tujuannya.
kita sangat persuasif. Permintaan maaf terbuka itu dari ketiganya atau seperti apa, Pak? Itu nanti mungkin teknis lebih lanjut setelah ditanggapi somasinya. Kita bisa bicarakan. Intinya duduk bersama dulu gitu. Kita lihat, kita satu persepsi dulu. Karena kita juga tidak ingin langsung menjudge ini niatnya adalah niat buruk. Tidak. Makanya kita memberikan ruang. Kita sampaikan melalui somasi. Silahkan ditanggapi, silahkan disampaikan nanti begitu. Tanggapannya apakah secara tertulis, apakah dengan undangan pertemuan, kita sangat terbuka. Tapi Mas, dari pihak Polri sendiri dukungannya seperti apa nih, Mas? Dari pihak Polri? Ya. Sangat jelas, Mas. Hari ini kebetulan juga ada acara, upacara hari ulang tahun Satpam. Arahan dari Kapolri sangat jelas bahwa Satpam ini profesi yang harus dimuliakan. Polri bekerja sama dengan asosiasi-asosiasi juga semakin giat untuk meningkatkan profesionalitas dari satuan pengaman sendiri. Oleh karena itu ya, seperti disampaikan oleh ketua tadi, Bang Samuel Lengke, ketika Satpam dilecehkan, maka pembinanya dilecehkan. Pembinanya siapa? Mabes Polri. Kepolisian Republik Indonesia. Dan kembali lagi, kalau kita masuk ke ranah yang lebih dalam lagi, secara psikologis ini keluarga Satpam, ini merasa tidak enak. Dan kita yang ada di asosiasi, wadah mereka, kita harus melakukan sesuatu. Jadi latar belakangnya seperti itu. Bang, ini somasi pertama. Somasi pertama. Batasannya sampai kapan? Bahkan di sini tidak kita cantumkan batasannya 7 hari atau berapa hari. Tetapi sesuai kebiasaan mereka juga pasti tahu. Mereka juga pastinya punya tim legal. Ini kita melihat sebenarnya lebih ke itikad baik saja. Itikad baik, ada orang yang somasi ya, Anda silahkan tanggapi begitu. Makanya kita juga tidak membagi buta, harus tanggapi dalam 3 hari tidak. Tetapi kita yakin itikad baik kita saling mengingatkan itu ditanggapi juga dengan baik. Bang, jika somasi ini tidak ditanggapi dengan serius oleh pihak mereka, terus langkah hukum apa yang lebih serius? Langkah hukumnya saya pikir banyak. Kita bisa mengaduan ke Dewan Pers, ke KPI, kemudian kita bisa lanjutkan dengan laporan kepolisian. Dan itu semua akan kami tempuh jika tidak ada tanggapan. Nanti akan kami sampaikan lagi ke rekan-rekan media pasti. Kita tidak dalam posisi ada diamkan dan kemudian kita diam juga tidak. Sudah jelas arahan dari ketua umum, arahan dari ketua hukum sudah jelas bahwa ini akan kita proses sampai kita mendapatkan suatu jawaban yang dapat meluruskan persepsi, dapat meluruskan permasalahan, jalan tengahnya seperti apa. Oke. Bang, lihat foto-fotonya dong, Bang. Ya. Pegangin foto.